Ya, pemirsa, pemukiman padat penduduk di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu sore terbakar. Api dengan cepat merambat ke bangunan lain dan membesar. Warga berlarian membawa harta benda mereka sedapatnya. Kebakaran terjadi di pemukiman warga kawasan padat penduduk Pademangan, Jakarta Utara pada Sabtu sore tadi. Kobaran api dengan cepat merembet ke bangunan-bangunan semi-permanen lainnya yang saling menempel. Beberapa warga mencoba selamatkan barang-barang mereka. Diperkirakan lebih dari 200 rumah petak semi-permanen ludes dilahap si jago merah. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran. Sementara warga lainnya mengaku pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa dan akan mengungsi ke rumah keluarganya. Sekitar 20 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Dalam satu jam, api sudah mulai dikuasai, asap sudah mulai memutih. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, iNews, melaporkan.